Bicara mengenai menggenjot capaian vaksinasi keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menggelar vaksinasi massal. Vaksinasi dilakukan di sejumlah tempat, salah satunya di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah warga desa antusias mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Target BKKBN kali ini mempercepat vaksinasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 12 hingga 17 tahun. Diberi nama program vaksinasi keluarga yang telah diluncurkan tahun lalu bersamaan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28. Kepala BKKBN mengapresiasi kerja keras semua pihak atas terlaksananya penyelenggaraan vaksinasi massal keluarga. Dirinya juga mengungkapkan pemberian vaksinasi booster untuk para lansia akan dipercepat menjadi 3 bulan yang sebelumnya 6 bulan. Vaksinasi cepat ya, akan tercapai target yang ada di Brebes dan di seluruh Indonesia. Dan BKKBN menggerakkan tim pendamping keluarga. Di Brebes saja ada 5.900, saya minta untuk men-sweeping siapa yang belum vaksin. Sementara Bupati Brebes turut menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Vaksinasi massal akan terus digalakan hingga mencapai 70% dari jumlah warga agar dapat diterapkan PPKM level 1. Kita mau kejar ke level 1, maka vaksin dosis 2 harus 70%. Selain vaksinasi massal, BKKBN turut melakukan edukasi terkait program Bangga Kencana. Sebuah program yang berfokus mewujudkan keluarga berkualitas Indonesia. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah.